guys, jadi sekarang kita di airport lagi nunggu pesawatnya delay. Kita mau ke mana? Singapura. Terus Korea. Ya. Gila, so, bye guys. Kita flight jam 2.35. Ini jam 2.25. Bahkan belum ke terminal 3. Baru pertama. Hai, Ma. Siapa mau selama enggak pergi kita? Iya, tadi kan pakai bisnis. Ngomong lah. Guys, masuk terakhir dibully selebeo. Gila sih guys, ini pesawat kosong. Bisa pindah-pindah. Baru sampai, baru turun pesawat. No, no. So excited. Ini baru dalam ayo sumpah demi gila sih. Ini sok-sokan. Apa ini cuma segitu? Hai guys, jadi sekarang kita udah di luar. Tinggal cari gate 14. Kita mau balik ke hotel. Right now it's 11:30, I think. Cuma aku keluar sih. Ayo, kita coba. Kayak the moment of truth. Wah, ayo, adem sih gila. Dingin. It's so freaking cold. Siapa, Sarah? A few moments later. Hai guys, ini sekarang kita lagi di Myeong-Dong. Ini kayak minus 8. Kayak foto bro. Kita lagi mau cari makan soalnya kayak belum makan. And itu kayak ada stelzel, strawberry, terus kayak odeng kayak. Kita nggak bawa uang, jadi kita nggak bisa beli, nggak bisa lihat. Jam 1.13 sampai kamar. Kuat tangan kesuka kabeh iki. Day 1, sekarang kita mau ke food locker terus mau cari makan. Ini super polish. Siapa itu? Enak. Ada ya? Kabel lo kayak Eskimo. Hah? Oh, 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 oh,
diet. Oh. Nah ini dingin-dingin makan es krim terus bilang tanganku kok dingin. Stop it tol. Oh ini kimele sepatu jak menor. Habis tol. Yang pak tua minta pak minta. Gendut ini mesti kok bisa membuat keputusan. Oke, kita mau cari makan. Food streetnya udah pada buka. Myeong-Dong station kita mau ke Everland. Ini kita kayak bisa baca sabu. One eternity later. Hai guys, sekarang kita lagi antri buat my first time. Yang kayak pizza diputer-puter. Guys, jadi sekarang kita mau cari bus buat pulang. Soalnya kalau naik subway itu 3 jam lagi. Tak tahan. Aduh. A few moments later. Koreaaa restaurant. Enak. Harus ada cemin tak nona. Day 3 guys, hari ini kita mau di Myeong-Dong tok. Cause
All of us are too tired to go anywhere. Hi Oni. Ya Oni gak sih? Oni kumpul. Gak ngerti ya. We're back di restoran yang pertama kali kita makan. Ini kayak cabangnya banyak pol di sini. Namanya kayak Wang Family Something. Pai sini tuh kuadem. Ini makan sama apa? Sayur. A few moments later. Nyasar nggak tahu di mana. Akhirnya sampai di Poppy Lab. Japanese food. Yeah, udon lagi. Tuh beef kimchi sama radish. Kita habis makan sore. Terus ini sekarang lagi cari Gangnam Station. Soalnya mau ke Starfield Mall. Soalnya April mau ke Toys Kingdom. Waduh, bisa gila. Oh,
거예요? 뭐냐 또 예쁜 어? 나 꿈에 땡 Rodok teler. Kita bertiga jalan-jalan. Yang berempat udah tepar. Hai Mei. Paling mabuk. Kena bir. Habis ya. Gak tau. Makan, ayo. Juno papa. Sekarang sih, ma kita mau ke. Woi. Dari ide 5. Dari ide 18. Oh no. Now kita mau makan restoran dumpling Michelin Star 6 katanya. Menunya cuma 4. Enak, Sar? Enak. Enak. Sekarang kita mau makan octopus, octopus. Kira dapat octopus. Akhirnya ini yang ditunggu-tunggu dari awal ke Korea. Dumpling sak pau panas-panas itu kayak gini enak sih. Ayo mah. Hati-hati baca. Ini kan dulu. Rp5.000. Hai guys, sekarang kita mau cari makan lagi. Aduh. Sekarang jam 8 malam. Back at this restaurant kita bisa makan. Enak. Udah. Now we're on our way back to the hotel. Ini ada cat cafe. Yang lucu kok. Ya gak suka cat. So yeah. Eh salah. Mama, cat cafe. Oops. Day 6. Sekarang kita mau ke Gwangjang Market yang di Netflix itu mau cek. Sampai di Gwangjang Market.
pagi-pagi suami sih. Myeong-Dong, tadi soalnya kayak di Gwangjang market makanannya raw semua, kayak ada yang suka. Jadi kita cari makanan di sini. Apa dikerok-kerok gitu yang gak kayak tidur? Mas mati gak ta? Tidur. Kerok? Mas mati dulu, dipotong. Kerok loh ta? Nah ini loh. Ambil dipotong kedua anak potongan. Hidup rapinya. Ini kok kalah tau ya, tapi malas. Tak noyanya. Bisa siksa tak kayak saya nak enak. Udah sampai di Seoul Station, kita mau ke Lotte Mart. A few moments later. Cerita dia ada kayak fire alarm di Seoul Station. Akhirnya kayak kita balik naik taksi. Sekarang kita di Myeong-Dong. Mau cari tas sama mau cari baju buat doggy cewek. Mau cari restoran chicken and beer. Kayak ini kanan lagi. Tada, ya bener. Hi guys, so tomorrow is my birthday. Yay! Lindor. Angelo, birthday siapa? Birthday kamu. Iya. Duh. Beli takoyaki malam-malam. Oh halal tuh. Ayo. Ini kayak hari special because hari ini birthday-nya Sesa. Lagi mau makannya. Kamu tau gak lo rambutku tak kuncir. Wis dapet kado dari siapa? Tato. Apa? Tato 3 pasang wisan beli kamu. Balik makan di sini lah. Kita pikir mau bakar-bakar buat birthday-nya Cesar. Ini enggak makan daging di meja situ. Paling ngerepot sih ini. Kamu makan di mana? Street food. Kita makan.
makan crepes. Ini ada coklat kalau nggak tiramisu. Oh tiramisu, strawberry, blueberry cheesecake sama nggak tahu. Nah itu cake apa? Oh red velvet. Ini ada di latte. Ini punya. Kafenya kayak super cute desain. Di sana itu kayak bagus lagi. Kayak bisa foto kalian nak mau nyasar lu. Habis dari kafe, sekarang kita mau ke live work. Mau muntah. Mau ada live work. Tak kasih kado satu. Enak. Cuman? Ya. Ini aku yang milih. Loh. Ya gak bisa lah, enak eh. Oke? Iya. Birthday-nya Armani, dia minta makan dessert bro. Sekarang mau beli sweet English, you know. Kita berdua jalan lagi berdua ini jam. Aku nggak tahu jam piro. Oh, okay, ikutlah. Sorry apa mau nyoba crab? Excited? Kamu sih bayar. Tadi aku mana? Eko. Ya berarti kamu sih bayar. Guys, terus ini ada kayak side dishes. Terus ini soy apa? Soy marinated crab. Itu harganya 45.000 won dapat 4. Okay, let's try. A few moments later. Demi apapun soy marinated raw crab itu gak enak, aku gak ngerti orang sih ngomong itu enak. Kayak aku makan di Bali itu makan brown sashimi ambil oyster mentah itu aku jadi suka, itu jadi enak. Kayaknya kayak bener-bener rasanya kayak wamis terus kayak puwaik uwasin muka enak pol di lidahnya kerasa waneh kayak harmoni mual-mual pembunsa sekarang. Jadi makanya kita kayak cari dessert. Kamu makan lagi ya? Kamu dibayar 1M pun mau makan ya? Gak enak, gak enak itu sih. Aku gak ngerti orang sih ngomong itu enak. Itu ya apa, lidahnya matek lah ya apa. Akhirnya kita nemu kafe. Kita pesen minuman. Soal biar apa? Biar apa sih? Biar mulutnya gak kerasa kepiting lagi. Bunda-bunda saya mau bocoran tak sih. Kita beli grafut kita mango smoothie sama peach ice cream. Katanya nggak mau. Sini ada apa? Sama foto studio. Mbak Armani mau foto di sini. Mateng kan ada ini ngambil topi mateng. Mati kan. Kita jadi aku jadi octopus WDE. Foto studio ini di sini tadi. Lucu sih, cepet. Okay, that's all for our vlog to. Di show sing part 1 soalnya besok kayak kita ke Jeju. Yang part 2 nanti ulang dari Jeju. Hopefully aku gak malas buat. Bye guys, thank you for watching.